aku gak bisa baca berlalu. Sehat. Seperti mati lampu. Kasar, ini udah tumbuh lagi rambutnya ya? Iya, udah gondrong. Kemarin padahal botak banget loh. Iya, cepet aku kan pakai. Kenapa nggak dikerok lagi? Banyak beling di situ. Aku kan pakai sampo metal duduk. Jadinya panjang. Sampo metal duduk. Jadinya panjang. Saya baru dengar ada sampo metal duduk. Iya, seperti mati lampu. Nazar ini gagah kelihatannya, iya. Tapi suka ada gerakan, ini apa? Itu seperti olahraga ya? Olahraga. Seperti olahraga. Seperti olahraga. Terima kasih banget ini udah datang. Sama-sama. Rumah Umi Elvi. Cuman mohon maaf, ini Nazar ini gak diundang. Saya tuh punya pengalaman gak enak ya, Le ya. Gimana? Rambut saya kan begini, pas saya masuk tadi saya mau diadu sama ayam jago. Yang ayam jago itu. Kenapa aku gak diundang kesini? Iya, maksudnya yang saya panggil ini bintang tamu pada malam hari ini adalah aktor. Kalau kamu kan pendut. Pendut? Iya. Pendut nyanyi dangdut, namanya disingkat pendut. Pendut. Mohon maaf banget ini. Aduh, aku pengen banget nyanyi di sini padahal. Aduh. Oke, tapi enggak apa-apa, kita ngobrol-ngobrol aja. Iya, ini hebatnya Nazar enggak diundang tapi datang ya. Iya. Namanya juga Nazar. Nazar itu kan niat. Oh, ya. Oh iya, benar. Jadi yang penting niatnya gitu. Iya. Saya gitu, banyak ada acara-acara saya enggak diundang, saya datang aja. Dulu Nazar ini katanya ikut lomba ya. Iya. Lomba apa? Balap karung atau apa? Enggak, waktu itu sedih. Apa-apa, diungkapin aja. Cita-cita aku ya, dari kecil tuh aku pengen banget jadi apa? Tentara sebetulnya. Cita-cita, karena, cita-cita bagus, cita-cita, bagus, tentara gak bagus. Semua keinginan itu bisa sampai. Betul. Gitu. Karena aku gak lulus waktu itu ujian tentara, jadi aku sedih. Beralih gitu. Oh, beralih ke dangdut. Ke sekolahan waktu itu kebetulan di sekolah. Jadi sekolah dulu. Aku sekolah dulu. Aku kan kadang-kadang kita mencapai sebuah cita-cita harus sekolah. Iya gitu. Emang harus seperti itu. Tapi nah, katanya di sekolah juga nggak tamat Nazar ini. Iya. Kenapa? Waktu itu saya pas mau. Sedih lagi nggak? Nggak sih kali ini nggak ya. Untuk mau berangkat. Tutup sekolahnya, jadi aku gak bisa lanjutin. Siang mungkin. Ya sekolah kalau di siang ditutup, apalagi jam 3 menuju sore itu. Iya, gerbang udah ditutup. Itu, salah saya itu, salah saya. Oh berarti sedihnya karena mau masuk sekolah, balik lagi. Karena gerbangnya ditutup waktu itu. Nah terus masuk tentaranya gimana? Itu? Kan udah mau masuk tentara nih. Ya, ya ini harus jelas nih. Harusnya kan dari sekolah dulu, SD, ya. SMP, itulah. SMA, terus ke sekolah tentara. Kesalahan saya ketika saya menyebut tentara tadi, karena kelanjutannya saya bingung.